orang nih entah kalau pulang nih makan sedikit lagi habis makan gorengan hah? Banyak makan buah gak ada jeruk ya gak ada jeruk lah gue mau pesan itu ya gue kita nggak ini jalan ke situ nggak
bayar orang-orang tiket yang di jalanan. Enggak, lu enggak bayar. Bayar ya tadi parkir ya. Enggak. Loket. Parkir itu doang. Banyak anak bayar. Jadi saksi tuh. Jadi saksi emang kenapa? Emang dia bisa apaan? Keluarin dia juga enggak bisa. Mencet pin doang kerjanya. Sendok doang. Iya, cupu lah. Kakek gua, pemberani gua. Ya lu. Agresif gua. Gila kalinya. Apa enggak tadi sebenarnya mau nuangin satu botol itu lah. Iya. Enggak usah makan, Bang. Gua yang makan. Udah beli karpet, mau si Paji. Gua mau nanya juga. Ya iyalah. Kalau bukan jalan lu siapa lagi? Iya. Mau panggil orang, bayar lu. Gila lu dong lu, ah. Mau nyuruh gua naik-naik, bego lu. Mana ada cewek naik-naik. Genteng dulu, pasang karpet. Terus kemarin tuh si sebelah tuh, ya dia mantek-mantek kapet tuh. Punya tuh. Eh gua udah bilang dari awalnya. Bisa aja setan enggak. Yang mantek-mantek gua kemarin. Orang tuh dari ngobrol sama si tante ini. Lu ya. TPU. Beli rumah yang ini ya. Jadi kan kita kan punya dua rumah ya. Oh, sebelah. Iya, sebelah kalau enggak punya duit. Padahal dulu dia kerja dikirim ke luar kota mulu, gajinya lumayan loh komisinya. Hah? Itu udah jadi aset semua. Aset. Dia bilang gini tadi, eh si Luoso, ngapain lu suruh beli kacang? Hah? Kadang dibantuin gua naik ke genteng nih. Yeah, orang buat jualan loh. Beli kacang ini. Lagi ngapain betulin udah mau sore ya? Hah? Jam 3:04. Sekarang bego, emang besok gak bisa? Besok kan libur. Lu bisa suruh di orang ya? Ya besok kan libur. Merah. Itu tadi dia tadi nonton TV besok. Apa bet kemarin ya? Yang suruh si Pepe. Iya. Cepetan lu, cepetan katanya. Ini ada datang paket nih katanya. Kan jam 7 pagi. Iya kemarin ada orang. Paket kemarin. Itu punya motor, TV. motor siapa? Yang keluar Indomie, ya anjir. Apa itu yang suruh dia bayar 160? Langsung kayak ada son-son gimana gitu. Iya, malu gak bilang. Gua tapi dia datang gak ngomong apa-apa. Itu kemarin kan, itu apa yang dia benerin kemarin? Kalau yang dia bilang ganti, mana bekasnya? 160. Iya kan apa ya, dekat remnya tuh. Ya, dia kan gak bisa itu, dia cari ini ya. Caranya dia datang cuma katanya enak PP ini. Makanya itu selalu tuh selalu bohong lah setan ya, bingung doang masih kuat lebih kuat sampah lu. Ya, itu yang Monde itu, yang Monde itu biskuitnya punya gua tau dia, yang kuning. Yang kuning kan gua ada kasih siapa ya? Emang kasih siapa tuh? Iya. Dan lu ambil. Gua baru ingat di sini. Mau tadi ambil kasih gua. Enggak ada yang gua ambil gini. Gua juga percaya. Gak ada yang lu ambil berarti lu enggak usah bawa semua dong tadi. Ah, dia kan jemput sepepe kan ya. Enggak ada. Ini ke rumah. Enggak ada yang gua ambil. Enggak, dia enggak nanya. Ada gua. Enggak ada yang gua ambil barang-barang. Ya itu enggak ada yang lu ambil. Balikin semuanya. Lah, kan yang balik gua. Oh, iya. Beli barang apa dia? Mana bekasnya? Komen. Suruh bayar. Hah? Punya otak gak? Hah? Sama janda yang pencarian yang minta duit. Dia ngomong sama aku. Lu mau makan sama minum ya? Lu mau muntah mati lu. Wah? Hah? Lagi aku pakai bilang janda. Makan. Ya emang bener. Janda. Gak usah janda, boy. Enggak, emang. Ungu aja, ungu aja gila, emang gua aja tuh kemarin gua disuruh si Benji mulu. Gua aja benerin berapa kali ya, enggak minta sama dia. Bisa lu kenyang. Enggak kelihatan apa lu kenyang. Ya kan bilang gini sama gua. Mobil tuh, mesin tuh, cat lu tuh, mobil lu tuh. Dia orang gila ya. Dia gak bisa ngeliat emang. Bagus dong kalau dia gak liat, Poy. Biar dia gak pecah-pecahin lagi. Ya ada matanya apa kalau dia lagi di depan tuh, si Mimik taruh depan dia.
dia lebih sipit daripada si Donan. Nggak bisa tidur, eh. Itu kalendernya sama dia taruh di sini, makanya tangan. Yang naruh kalender bukan Ming, siapa? Siapa yang naruh botol-botol yang ada itu di dalam itu? Iya. Dia yang ini pun yang disalahin. Taruh di situ. Nah, sekarang apa yang iniin yang disalahin juga. Bangku tengah salah tapi suruh masukin ke malam mobil. Iya, Ming bilang suruh masukin. Taruh di situ. Tapi apa yang masukin di dalam ini, Po? Mana nasib? Bocor. Kemarin lu lihat itu? Kemarin lu lihat enggak? Sabut palsu gua mah. Gak guna. Topi gua. Kalau gua lihat gua buang. Gimana emang tuh? Awas gua lihat ya. Gua buang. Gua buang. Taruh begitu. Masa taruh begitu? Gua lihat gua buang. Gimana taruh? Bisa taruh di belakang mobil ini? Siap gua. Iya lihat. Gua kan abis yang katanya. Ya, abis show gua. Show gua. Kurasi Oma tuh kan gua pakai topi gituan. Ya. Gue taruh belakang, ntar gue mau liat ya. Ntar pokoknya kalau gue liat, gue buang. Gimana sih lu? Gimana Del? Ini komitmen kami. Kami akan membuang semua rambut-rambut palsu itu. Tidak ada gunanya bagi kami. Kami tidak butuh itu semua. Tidak butuh. Butuh. Sampai ini lu jangan ini dong. Gak jelas, Cok. Lu jalan aja, Cok. Gue dari tadi tengah ya. Ini nih, orang-orang. Dari kanan ke tengah. Ikut aja lu. Awa. Orang bener diikutin. Sampai sana jam 9 udah orang ganti shift nih. Udah ya, itu komisinya itu udah ditutup. Lupa. Aku mau makan dulu di pinggir jalan ya. Coba aja jam sesuatu. Cobain dulu ya. Gue penasaran sih aslinya. Orangnya tipe orang penasaran kalau makan apa-apa. Kalau gak enak. Apalagi itu sambelnya ada kali 5-5 itu. Gue emang siap. Gue bilang pedes bang. Tapi jangan pedes pesan amat bang. Beneran pedes. Tapi jangan pedes pesan amat bang. Gue pedesin. Iya tadi kekeran nungguin dia bener, makan aja lama-lama. Makan nasi padang. Tadi kata dia bumbunya doang 1 juta deh. Abangnya ngerampok apa gimana emang bikin bumbu semahal itu bang. Bulak balik ya. Yang kayak gue sepenuh. Kira gue milih salim. Ini servis kayaknya. Berapa bang? Tapi pas naik ke situ aja. Ngomong boleh lah. Borok tuh kencing kemarahan. Orang ngurusin dagang. Biasaan gue. Di atas. Sini aja nih di bawah nih. Emang anjing gimana lu? Di atas semua emang lu bisa terbang. Lu kan gak ada kerja apa-apa. Kenapa lu ngomongin dari si Cencen pergi? Tadi. Gue belum ngomong apa ya? Lu cuma langsung jalan. Hah? Mandi langsung jalan. Lu mau ngapain nih? Tidur, ngantuk. Sambil makan aja lu. Cobain. Pernah bonel jatuh gigi. Semuanya karena si Samuel. Si bonel akan membeli. Membeli apa tuh? Membeli gigi palsunya. Tapi lu bolong ya. Payah lu bang, dibolong-bolong. Ya gua juga bolong.
Oh ini menandain gila lu pedas banget ya. Ini baru dicium plus gua. Kita jadi makanan jengga ya. Hah? 35.000 hari makan sama dia setan kok bilang. Hah? Sama dia udah gitu dikasih bubuk cabe apa kali ya. Jadi enggak hari makan pedas katanya. Makanya gua udah bilang. Hah? Udah sekolah anjir. Dia tuh dia gila kali sakit tenggorokan. Abangnya gila, Bang. Jangan deh. Pedas-pedas jangan makan. Gua kuat, lu lihat noh mulut gua makanya. Gua gak kepedesan, gua udah berapa sendok barusan. Siap abangku. Gitu dong. Abangku, siap Wakanda. Aduh, lampunya tuh. Menyala abang. Pokoknya gua bisa ini loh. Menyala Wakanda. Mendingan. Gila. Gila senang gak? Iya, gara-gara batu gua. Kunci noh. Parah. Nasi goreng ini memang pedas. Tapi malah dipaksain. Tapi enak ya, benar ya. Pedasnya itu. Iya kayak di tenggorokan. Kayak menggeprek tuh. Bukan di tenggorokan, kayak makan di ayam geprek. Pedasnya. Ini udah pedas banget kayak ngebakar nih. Menurut lu gua bisa tahan berapa lama gua enggak minum? Enggak tahu. Lu aja langsung minum. Sampai dikit. Hah? Sampai diseti mungkin. Kita lihat aja ya. Kalian. Mampukah? Mukanya lu udah komplit keringet belum? Bis. Lihat penuh amat tuh. Bis. Airport. Shuttle bis. Free. Yang free aja rame. Yang bayar aja kagak ada yang mau naik. Iya. Sekarang perbedaan sekolah udah nggak boleh pergi lagi ya. Terpisahan. Kemarin ada kecelakaan bus lagi, Mak. Maju enggak lah. Bus mahal. Bilang ini ada kemarin 17 Mei itu. Kenapa ya, jangan terus ya? Karena pada jalan-jalan. Tapi boleh. Boleh studi tour. Study tour. Iya. Studi tour. Bilang sama Mas Bagas. Jangan ke Bali, jangan ke mana. Udah lama enggak pernah jalan ke sana, Del. Ke terminal 1 2 3. Lama ya? Gua selama ini lewatnya lurus mulu ke sini. Nanti kalau gua mau berangkat, si Pepe kan ikut sama gua. Ini kan gua pulang dulu. Secik, kayaknya gua ketemu lagi. Gua pulang juga dulu ke rumah. Iya, lama beser. Gua pulang dagangnya, gak tau lama-lama. Jam 9 udah pulang gua. Jalan pagi. Jadi gua jam 3 kita udah jalan. Jalan pagi mah. Iya. 3 sampai jam 4 pagi udah jalan kita. Iya, Boy. Kita habis dari apel langsung jalan tuh ke situ. Enggak, kita pulang dulu ke rumah. Nggak bawa koper langsung. Pulang dulu ke rumah. Jam 4 pagi kita jalan pergi langsung. Kita tidur dong. Iya di pesawat aja kita diem aja. Mas itu si Pepe diajak. Aja, diajak ikut. Di mobil. Iya. Ditarik-tarik. Pastiin dia mau. Tarik. Yang ini. So, seret dia, seret. Buangin duit aja. Buangin duit apa lu, Pe? Jalan-jalan. Seret aja, Mas. Seret si Pepe, Mas. Seret. Seret. Biar kayak si jadi orang PTS. Sekarang ya masa kalau PTS. Orang yang jalan-jalan sendiri dia bawa oleh-oleh banyak dia dicurigain sama orang airportnya yang kita nggak boleh banyak-banyak makanya dia sangnya dia mau jualan di sini di sini bawa banyak barang bentar. Itu makanan ini aku bawa koper aku yang kecil itu dong tapi kalau kita pergi kayak keluarga gini nih dia nggak curigain kita pergi ini dong. Pergi. Iya. Kita pergi pakai aku pakai koper yang kecil itu. Iya lu bawa koper lu sono. Ih. Itu tuh sampai ketinggalan. Gua tonjok lu ya. Beli tuh koper tuh orang 1 kan juta. Orang kan naik-naik itu terus. Bisa naik. Didudukin kopernya. Oh iya, yang si Pepe di foto tuh. Orang kan naik-naik terus. Oh yang digas itu, Del. Karena itu 8 juta. Kalau ya. Yang digas itu apa? Ada yang 3 juta setengah. Aku nanya, ini asli gak mbak 3 juta setengah? Bener gak ntar sih kalau saya beli, bohongan lagi. Asli bu, kantornya di mana? Kok bilang biasa saya beli langsung aja deh ke situ deh.
Saya mau beliin yang 3,5. Saya nggak mau online, gue bilang kalau misalnya mau beli, asli. Mau beliin 3,5. Itu 3,5 bisa gue duduk juga di situ. Hah? Mau jebol. Tuh. Wah, jebol. Jebol. Apanya lu jebol lu? Si Taufik aja naik lu, si Torik, si Aurel aja naik, si Aurel. Itu 8 juta. Enggak, itu yang tadi harganya 8 juta harganya. Hah? Di diskon. Oh. 50%. Buset. Yo, apa? Karung beras suruh naikin. Mau beli mah. Dia mah bukan 8 juta lah dia. Mungkin 20 juta. Mungkin 30 juta. Emang enggak turun tuh koper. Harganya. Dipegang sama orang ya turun lah, bocor emang ya orang. Mah. Mana dia? Mah beli mah. Bisa digas sih pakai gas. Mah beli mah. Bisa digas. Mah. Beli. Ntar gue lagi nanya-nanya banyak. Ah, ya beli ya. Ini kacang aja sampai nawar. Pakai. Beli 3,5. Pakai ngomong 3,5 juta lagi. Ya jual dulu lah, palingan apa itu? Pembayaran ke siapa aja ngepas 85 juga yang dibayar. Siapa udah juga enggak. Iya. Siapa udah ngomong tadi cepet ya, Ming, nanti ambil. Cepet gimana cara ngambilnya? Mana dia ngasih cuma 85 kok. Karpet ini aja karpet lumpur belum dibeli-beli sama dia. Gua pesennya pakai online ya. Ngomong doang dia mah. Gede. Kecocot tuh. Gua bilang mana anak diketahui nih. Gua udah bilang nih handphone sini. Gua tuh kalau lagi di rumah tuh kan suka lagi sibuk ya ngapa-ngapain ya. Mesti kan bilangin sama orangnya yang kanan bukan yang kiri. Ntar dibelinya yang kanan. 4 biji. Kok 4 biji orang yang belinya satu doang? Karena itu yang 4 pasang lu. Gimana sih lu? Depan 2, belakang 2. Ya belinya yang inilah, beli satu doang. Copotan aja ngapain mesti beli yang itu. Yang baru banget. Ya beli yang baru ini 100 ribu. Mau yang beli yang baru 4 biji lah ya. Daripada beli yang lepas kantor 1 biji 3,5 bapak moyang lu. Hah? Mau yang beli di online ini baru ketahuan. Tanyain juga ada bautnya gak dia? Ada ya. Gua lagi, makanya gua liat ulasan yang lainnya. Gua liat yang 1,000 yang beli yang... 1,000 deh orang beli. Yang kita tadi bilang 1,000. Kita ulasan yang 1,000. Yang 2,000 ulasan gua liatin. Paling kan gue kan lagi baca-baca dulu ke sekarang buletin. Kumben dia otaknya jalan. Iya. Gue emang beli ya. Ngecek kota aja. Kan dulu kan siapa si burung kan pernah bilang yang makanya itu. Orang kalau beli barang tuh dilihat dulu, jangan main asal beli aja. Ulasannya. Kayak sekarang gue lihat dulu ulasannya semua. Ada motivasi dari Aceh. Beli baju ketipu gue. Ya dasar. Katanya gede. Begitu datang kecil buat si Iwa. Belum benar-benar brengsek tuh orang tuh. Murah 15.000. Yang mana ada orang bahan 15.000 mau pakai yang gede-gede, Bang. Atau rugi orangnya nyetak bordirnya ya. Nah, itu masukin ke tangan gua, enggak masuk kan kira udah buka lagi dah. Ntar aku pakai koper yang kecil ya, sudah.